Hi guys, jadi today aku mau holiday sama family ke Purwokerto. Ini aku udah bangun dari jam 4 subuh karena aku harus segera ke stasiun. So, ikutin terus guys vlog seru aku di Purwokerto. Sampai Purwokerto langsung makan bakso Peki. Wah, seger banget kuahnya. Makan es Brazil. Makan lagi. Makannya ya. Makan lemon pecah. Tapi ini sih asin. Kalau tekan kok. Jadi gue bisa rasa jadi sekarang lagi mau makan es krim as our dessert. Kita di Cooler City Purwokerto. Maksudnya kerasa ya? Coba yang sobatnya ini. It's pretty good. Oh, dekat banget sih. It's pretty good. Nyamanca enak. But I think it's just sweet. Enggak terlalu manis ya, Manca. Cobain guys. Iya, betul dong ya, Bu. Iya, wes. Makan soto sutri. Enak banget. Dia ada toge-togenya gitu. Rumah masa kecilnya mama nih. Jadi sekarang udah nyampe di villa, jadi kita lagi ngasuh-ngasuh gitu di villa. Kita memang semalam aja sih di villa, udah gitu besok pindah hotel karena kita ya pengen ke family time di kayak private place. Jadi so yeah, this is the villa. Bagus banget, cantik banget. Aku suka banget sih sama vibes villanya, kayak berasa elegan-elegan, classy gimana gitu. Yeah. Kita nanti malam mau ada little party, mau makan-makan enak. Kita mau juga berenang di pool, ada pool juga. Seru banget. Gimana tuh? Stop, ini jangan gerak. Ini belakang. Waduh, ini susah nih, pocok soalnya. Shooting ya. Latihan shooting dong. Waduh, gak kena. Kena. Oh, 2-3 bener. Berenang di villa. Sama angkat jadinya sama sama. Family time, swimming time. Kita harus ganti baju dulu yuk. Gemes banget tuh. Oke, kita lagi berenang. Kita lagi berenang. Yeay.
ya. Sama baby cewek. Gemes, 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 gemes. Kamu tau gak, kamu tuh gemes banget kan. Eh, foto yuk, Chelsea foto. Satu, senyum. Senyum dulu gimana senyum. Ini, Irina. Yuk, ikut yuk, I. Tim tidak mau basah ini. Yuk. Foto ya. Basah lagi aku. Hey, kita. Senang dia. Dibangunin cuman buat makan di rumah makan yang cuman baru buka jam 11 malam. I want to eat again because I'm full. It's impossible for me to eat again. Sleepy faces. Aduh, bener gila sih om. Udah tahun dulu orang-orang lalu percaya jalan bigar gitu. Betul, betul. Sudahnya enggak ada bunyi. Anaknya melu lebih tangan. Sampai bebas ya. Bebas, bebas. Ini ada apa nih? I love durian so much. Wah, barakatuh bosku. Paling maning karo Michelle sama bersama Mbak cantik siapa, Mbak? Hai, Meta. Hai, Meta. Dari mana? Dari Jakarta. Jakarta mantir ke Durian Bangun PJK bosku, unboxing lokal super Merapi. Langsung aja kita sikat. Oke, kita seset dulu ya, Bos. Yes. Yes. Nah, kita seset lagi. Kartu gua. Iya. Jangan dulu. Dan berkata mantap. Mantap ya. Mantap bosku, ngerti dewek bok rasane. Ah. Nomor 23 Purwokerto durian lokal super. Man es kelapa. Ini malam ini mau makan, enggak tahu kemana. Dan lihat guys, gila ini sih bulannya gede banget. Kayaknya that's the biggest moon I've ever seen. Gila, gila, gila. Bener, gede banget dan bulat banget sih. Makan nasi gembung lagi. Sawangan. Lagi di Mendoan Sawangan. Ini enak banget. Ini enak banget kalau misalnya kita makan rame-rame. Karena menunya tuh gede banget, dia raksasa gitu. Jadi enak kalau misalnya kayak kita makannya bareng-bareng rame-rame gitu. So, ini dia gorengannya.
taste-nya gimana ya? The one pink. Coba ini boleh. Kurang basically dia kayak mendoan pada umumnya sih, sudah rasanya ya. Kurita kan. Sama aku merasa dia kayak rada kayak ubi gitu ya. Oh, aku merasa tempe kok. Nih, tapi aku merasa rasanya kayak rada-rada kayak ubi gitu ya. Baunya ya, baunya. Lagi ke kuburannya engkong tercinta kita semua. Meninggalnya 4 tahun yang lalu ya, tahun 2019. Jalan di sekitar Banyumas. Cara ngomong harapan antara sini. Nyampe di tahu kupat Mbah Jawi Banyumas. Hai. Mendonya kayak udah punya sih, kok udah baik. Tadi kita pesen pedesnya setengah sedang doang ya pedesnya ya. Harusnya kalau mau lakukan pakai ketupat, cuman karena takutnya terlalu banyak karbo, kita juga pengen coba kuliner yang lain, makanya pesennya ya udah yang tahunya aja, karena kita memang pengen cobain taste nya tahunya sama si bumbu bumbunya. Bedanya apa ya sama tahu buntut di Bandung ya? Mereka sih, kalau tahu buntut di Bandung tuh lebih asin dikit gak sih? Kalau ini lebih, agak lebih manis. Dan gak ada toge-togean, apa sih? Toge kol, gak ada toge kolnya kalau di Bandung. Kalau di sini ada. PTW ini pesen mie ayam juga. Udah mie ayam? Ah kenyang melulu, mama pada belum makan. Mama mau ini aja, gak mau, aku mau habis lah. Lagi makan di Putri Gunung. Sekarang lagi di Putri Gunung Batu Raden. Air putih asli. Pasnya habis. Aku tahu, panas banget. Ginger. Selamat makan, sedulur. Nasi cuma satu. Ini makan terus, nggak tahu makan siang atau makan malam. Ini jam 3 antara makan siang dan makan malam. Kampung ya, kamu istimewa nggak? Ini namanya pakis. Mati makan. Cuek dulu. Ginger. Pas pulau ketuk kawannya makan. Pakis daging nggak tahu lah ya. Makan. Berburu mangga, berburu pelok. Siapa yang mendapatkan pelok nih? Pelok, suka pelok. Baru pelok. Tahu, sukanya pelok. Semua ya, suka. Oh my god, it's so pretty. Wow. Bagus banget. Asri banget, gila. Di Jakarta sih kayaknya nggak pernah lihat begini-begini deh. Ada bocil. Cesi. Bocil. Rudy, gaya andalannya gimana Rudy? Oke, destinasi berikutnya kita di Taman Langit. Baru pertama kali kesini, ini udaranya adem banget. Gila, masih asri banget sih. Wow, di Taman Langit sama my family. Nanti aku mau foto dulu. Bagus banget. Bagus banget view-nya, adem juga. Wow.
Ayo kita berempat. Bawahnya serem sih, tapi oke. Okay. I'm brave enough. Kalau udah malam jadi bagus banget view-nya. Wow. Malam-malam makan di Gudeg Mahesa nih, cuman nggak pesen gudegnya karena nggak suka gudeg, jadi cuman pesennya nasi suwir, opor, sama krecek doang, gitu guys. Makanannya. Kita coba nih. Gak suka telur pindang. Oke, ini testing. Makan dulu guys. Sekarang kita mau karaoke dulu. Tapi ada yang main parah-parahan. Kita mau karaoke di Happy Papi Purwokerto. Ada yang masa kecilnya kurang bahagia tuh. Sampai alah, gak bisa. Alah, 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 bisa enggak? Alah, alah, alah. Bisa. Hari terakhir di Purwokerto. Jadi ini lagi makan di mana namanya? Brazil. Di sini tadi kita udah pesan kue basah, ada makanan nasi rames juga nih, ada nasi pakai daun pepaya, pakai kikil, pakai sopoyong. Tadi kita juga beli apa sih namanya ini? Ada ini kue segitiga namanya, kue segitiga sawaci. Nih makanannya nih nasi rames, oyong, tahu apa? Kue segitiga, tahu aci, pastel, apa, ketan, bugis. Nah, ini hari terakhir sarapan ini di Brazil. Tuh tempatnya. Okay, sekarang lagi mau berangkat ke stasiun. Udah mau paling jam 1. So, that's the end of our trip in Purwokerto. Tetaplah berada perjalanan berikutnya. Dear passengers, Purwokerto, Bandung, Banyu.